Terus habis itu saya habis itu sih saya bilang ah rambut saya panjang. Sebenarnya saya pengen botak itu. Oh. Iya. Oke, kenapa tuh? Ya pengen botak tapi saya mikir-mikir ah nanti manjanginnya lama sih. Sudahlah. Jadi dipotong kayak gini ini buat persiapan gitu ya menjelang BJJ. Iya. Terus sengaja diwarnain itu ya? Iya. Mungkin biar pilih aja. Hah, kenapa Pak? Oke, saya. Ya bisa saya inspirasi juga sama ini kan. Ya sekarang mau tanya yang sebelah sini, Leo. Leo kan tahun 2017 juara bareng kita. Betul ya? Oh sorry, Lino salah. Ya berarti bukan Leo, maaf ya. Jadi pertanyaannya adalah berpasangan dengan Indah ini sudah berapa lama persiapannya menjelang BJJ? Persiapannya sih baru kemarin pas apa habis kejuaraan India. Kok pelatihnya ketawa nih? Habis dari India. Habis dari India berarti kalau WJC kurang berapa lama ya itu? Kurang lebih 1 bulan. Oh, 1 bulan baru partneran bareng gitu. Bukan juga ya. Terus apa yang membuat kalian bisa akhirnya jadi juara? Partneran baru sebulan, latihan bareng kan baru sebulan berarti ya. Kira-kira apa yang bikin kalian bisa juara? Ini pelatihnya ketawa-ketawa mencurigakan banget nih. Kelihatannya ada sesuatu nih, mungkin aku bisa tanya Fordi kenapa kok ketawa kok? Secara teknis atau persiapan gitu kali ya? Mikir individunya aja terapin aja di pertandingan aja. Jadi jangan mikirin patron atau pengapatan. Main individu aja. Jadi pokoknya harus siap gitu ya untuk bermain di bis. Oke baik, kami juga sudah merekam wawancara dengan Leo dan Ida. Kita saksikan videonya berikut ini.